aktris blaster yang cantik. Dan gue hilang. Hah? Adek gue hilang. Cari mana Teria? Cari gue hilang. Cari di kolong, cari di kolong. Lagi ngilang-ngilang ngasih kerajut aja lo di belakang lo. Ngapain dia ngerajut? Ngerajut, ngasih ngerajut. Berisik deh ini kasihan di dengar loh. Sekarang kita kedatangan aktris, Mama Nini nonton gak Mama Nini? Hah? Mama Nini nonton gak? Ini Mak gue mau datang kan? Oh iya? Iya ini. Oh Rockset nih Mak lo gak tau lagi. Iya ini. Geng motor ketemu dia cium tangan lo tau gak? Sekarang kita kedatangan aktris blasteran cantik dan juga senior yang bikin baper dengan actingnya ya. Kita panggil ini dia. Haiko van de Peker. Oh panjang ya, Haiko van de Peker dan Debbie Sofia. Banget. Ya, gue jadi ngobrol itu. Ya, ya. Duduk. Hai. Haiko. Kesar Wenda ya mukanya ya. Di mana? Oke. Bagus, pakai sampoan ya yang banyak. Duduk di sini ya. Ada bilin tergeser ya. Iya. Apa sih gimana sih? Gimana sih? Udah lu situ aja nih. Neng lu jelong nih, awas nih. Gue sampean sama Haiko lagi. Oh iya. Oke, aku ada artikel dulu buat mereka. Apa sih artikelnya? Ini dia. Jadi anak blasteran, Haiko van der Vecken. Akui banyak susahkan? Kesulitan menyebutkan nama lengkapnya. Cakep banget namanya, van der Vecken. Jadi, biangnya apa sih? Yang benar apa sih penyebutannya? Haiko van der Vecken. Benar. Enak ya lidahnya ya. Haiko van der Vecken. Jadi kamu blasteran mana sih, Haiko? Aku, apa namanya? Belgia sama Bali. Oh sama coklat ya. Coklat. Dia sama sama saudaranya, sama sama saudaranya. Di sini penontonnya langsung. Haiko coklat. Okay. Kita juga kan blasteran. Iyalah. Iya. Kita bertiga blasteran tahu? Enggak ada yang tahu kan? Apaan blasteran? Kita orang Cina. Cina sama bonsai bukan sih? Kalau di sini mah percuma, nggak akan bisa diangkat. Iya, nggak bisa, nggak bisa. Iya, nggak bisa. Oke, berarti kalau ke Belgia udah sering apa nggak bisa? Apa belum? Enggak, aku sih terakhir ke Belgia kayak 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu ya? Iya. Itu terakhir sih. Belum pernah ke Belgia belum? Hah? Belgia. Dengar namanya ya baru sekali. Mungkin ini juga blasteran. Aku juga blasteran tahu. Apa? Belanda. Ama? Belakang Gandaria. Nongkrong itu tempat nongkrong. Warungnya beda. Iya. Ya, kalau hujan deg-degan ya segini. Langsung jadi waterpark, manis. Iya. Karena wajah blasterannya, Haiko ini sering dibilang mirip penyanyi internasional Dua Lipa. Bener. Coba kita lihat ya. Iya benar sih. Oh iya ya. Oh. Wow. Iya sih. Mirip kan? Iya. Ada juga nih. Oh iya. Haiko yang mana sih? Haiko yang kiri. Kiri. Iya mirip ya. Iya mirip banget Char. Haiko yang mana nih? Kanan Ayu Ting Ting ya? Bukan. Itu mau naikin apa mau gimana sih? Iya. Tapi kamu kalau langsung kayak gini nih mukanya kayak... Siapa? Kayak pemain-pemain India namanya Deepika Padukone. Oh iya, dia ada juga gitu. Tapi kalau Haiko misalnya gini, apa bahasa yang... Belgia aku bisa bahasa? Aku kalau ngomong lancar sih nggak bisa, tapi kalau orang ngomong aku ngerti. Agak sama nggak sih sama Jerman? Kowe bisa bahasa. Oh beda ya? Ngomong sama Jerman beda ya? Beda. Oh beda ya? Beda. Oke. Okay. Jerman. Tapi kalau ini pemilik muka kamus ya. Apa ada artikel buat Ma Debi? Coba kita lihat ya. Awali karir sebagai model, Debi Sartian malah top jadi komedian. Dia belum tahu dia bisa artinya di kancah hiburan ya. Kan berarti enggak tahu kancah enggak tuh. Pertama kali itu model dulu berarti ya? Model. Oke, dari model baru dapat tawaran. Akika model Slambret Spalding tahanan kota. Ada. Spalding bola basket itu. Oke, jadi 10 tahun jadi model abis itu baru merek itu komedi Lenong Rumpi. Lenong Rumpi. Berarti perdana langsung top dong.
Lenong Rumpi ya. Oke. Okay. Lenong Rumpi itu. Jadi Lenong Rumpi itu baru tuh ke belakang-belakang ya. Ember. Oke. Okay. Nah, sekarang kita mau tantang untuk Ma Devi ini pose ala model catwalk. Oke. Okay. Hey, jangan sendiri dong, ada beberapa. Enggak dong. Ya. Isinya model. Yang model-model aja. Cewek. Lu ngapain diri yang ya, model? Cewek aja. Ya, mau dia, biarin aja. Ya, Mali. Ini buat iklan-iklan helm, Luli. Ayo coba ya. Aiko kan yang beneran model sih, ya beneran. Pakai musik dong. Pakai musik dong. Aiko kan Aiko modelnya bagus. Jadi kita jalannya kayak gitu ya. Aiko mah orang udah tahu dia. Sekarang ini aja nih yang nih ya. Aiko aja tuh, tiga. Enggak. Kita geng motor. Siap ya. Kita geng motor. Tiga. Musik. Kita muter gitu dulu ya. Oh, muter. Kedatangan Junior, Haiko, dan juga Ma Devi ini lagi terlibat karya terbaru. Apa sih karya terbaru mereka? Kita lihat dulu ya, ini dia. Bikin Pulau Kerinci, sebuah pulau khusus untuk para jomblo mencari jodoh. Sebelum kalian pergi, ada baiknya kalau saya semprotkan dulu air suci ini. Ayo, Ki! Ini baru hari pertama. Jawa. Siapa biang keladinya? Max! I am the one for you. Hai. Aku mau daftar jadi perempuan ketiga. God, this is crazy. I can't believe this. What was unseen to me. Kamu naksir gue. Kita kan cocok. Yuki. Yuki dan Michael mau. Selami. Kalian temenan kan dari TK? Udah mengenal lebih baik kan? Jadi kalian harus kawin hari ini. Jadi sebenarnya series ini tentang apa sih? Tadi udah di awal udah di-spill tuh ya, dikit ya. Tentang apa sih? Gede banget. Kita tuh di-pressure sama orang tua kita harus kawin. Karena kita udah... Umur berapa ya? Kita udah late 20s kan ceritanya, terus kayak kita belum dapet jodoh gitu. Jadi harus kawin? Harus. Kawin ini ibunya nih? Kawin. Ada beberapa dari orang tua kita suruh kita kawin dulu, ada yang suruh nikah dulu gitu. Oh. Enak ya, agak terbuka ya. Emang kamu ngerti apa? Ngerti apa? Emang kamu ngerti apa? Ya, Mam. Ya. Terus single mom kenapa? Aku single mom, anakku Kevin Julio.
agak-agak belok. Iya. Menurut aku. Iya. Nah, ini mamanya Karina Suwandi. Juga disangka belok. Oke. Okay. Jadi kita sepakat, mama-mama ini sepakat ngawinin anak kita pokoknya harus kawin gimana caranya. Oh. Jodohin. Terus dia sedih dong, Junior Robertnya. Apanya? Dia sedih dong. Lu nikahnya sama siapa? Desa papanya. Kan? Papanya istrinya 3. Oh. Oke oke. Nah, berarti ini seru banget nih ceritanya ya. Coba ajak manis yang ada di rumah untuk nonton karya terbaru kalian, silakan. Guys, jangan lupa nonton WeTV Original Harus Kawin. Minggu ini udah episode berapa? 6. Episode 6. Nonton ya. Yang belum nonton nonton. Di WeTV. Di WeTV. WeTV Original Harus Kawin. WeTV Original Harus Kawin ya. Tuh, WeTV Original Harus Kawin, dia harus nonton tuh ya. Karena enggak bisa di, ini udah episode 6 nih sekarang. Iya. Yeah. Iya, yeah. Jadi tayangnya setiap setiap minggu, Jumat. Kamis dan Jumat jam 6 sore. Oh. Yeah. Jadi setiap minggu sini ya. Keren. Enak kan? Iya. Harga enggak bohong, men. Iya. Minggu, Kamis dan Jumat ya. Yeah. Oh iya iya iya. Wah, ini pas banget nih. Sambil nontonnya, sambil ditemenin sama ini ya, yuk. Iya dong. Oke. Manis, perjalanan Karin memang selalu ada aja pasang surutnya. Seperti kisah Cika Waode di dunia entertain. Betul banget, Awendi. Yang namanya perjalanan karir di dunia entertain tuh pasti kayak roller coaster. Ada aja tantangan dan rintangan yang harus dihadepin di depan. Benar banget, Bu Ayu. Kalau aku sih selalu happy ya ngejalanin hidup ini yang selalu ada aja. Itu harus, karena itu adalah salah satu kunci daripada bahagia. Benar banget, Pak Wen. Tantangan hidup kedepannya kan gak selalu sama. Benar. Nah, itu tandanya apa tuh? Itu tandanya Ben lupa. Iya. Iya, apa tuh Bu Ayu? Itu tandanya kita mulai tantangan Roma Kelapa Krim. Jawab cepat, cepat jawab. Nah, karena pas banget kita lagi ngomongin tantangan, jadi kita mau ajak Cika buat challenge jawab cepat. Mm-hmm. Aduh. Biasanya gak nervous jadi nervous kayak gini, tapi jangan susah-susah ya pertanyaannya ya. Iya, tenang aja, santai aja Teh, kan bukan lagi ujian. Biar Teh tenang ya. Kita makan Roma Kelapa Krim dulu. Roma Kelapa Krim? Iya. Udah pernah belum makan biskuit Roma Kelapa Krim? Iya. Ah, belum. Aduh Cika, berarti lu gak update. Kalau Roma Kelapa mah tahu Pak Wen. Nah kalau ini beda, ini biskuitnya Roma Kelapa Teh. Wah enak dong, gurih-gurih manis gitu kan. Iya benar banget. Nih bentar ya. Nih. Nah nih. Tapi yang ini apa yuk? Aduh ini tuh enak banget Teh. Nih ya. Tuh. Ini tuh ya, Roma Kelapanya tuh dikasih krim coklat, kebayang gak sih? Biskuitnya aja nih udah enak banget Teh. Ditambah krimnya nih. Tuh, lihat. Wah. Krimnya juga beda banget, lembut gitu kayak es krim. Wah, mau dong, mau dong, mau dong. Mau dong, kawin, mau kawin. Gimana? Coba. Nih, aku kasih coba diulang. Gimana cara makan? Caranya gini nih. Buka. Ya kan. Habis itu serok. Nah, emut. Krimnya beneran kayak es krim, enak, kurang dingin nih. Ya iya dong, Roma Kelapa Krim, enaknya beda. Ketagihan kan? Gila. Enak banget. Enak? Enak. Udah ya, udah enak. Tenang ya. Ready buat jawab pertanyaan berarti ya? Ready. Punya lu bentar. Ini udah tenang banget. Tapi nanti kalau misalkan bisa jawab, minta Roma Kelapa Krimnya ya. Boleh. Ya, aman. Ya udah kalau gitu kita langsung mainkan aja challenge jawab cepat, cepat jawab bersama Roma Kelapa Krim. Hey. Nanti kalau berhasil dikasih Roma Kelapa Krim lagi ya. Oke. Okay. Kita bantu ke depan yuk. Iya. Oh. Okay, let's go. Oke.
Jadi kita udah siapin beberapa pertanyaan yang isinya dua pilihan. Nanti kamu tinggal pilih salah satu, jawabannya harus cepat. Abis itu kasih alasan kenapa kamu pilih jawaban tersebut. Oke. Oke, kita mulai ya. Oke. Bisa jalan-jalan keliling dunia atau shopping barang branded sepuasnya? Jalan-jalan keliling dunia, kan experience-nya tuh gak bisa dibeli. Benar banget itu. Benar itu. Ya. Tapi itu mah gampang, kasih yang susah yuk. Oke, pacaran beda suku atau beda agama? Yang ini susah nih. Beda suku aja deh, soalnya kalau misalkan beda agama kan endingnya ya gitu deh. Betul. Ini curcol berarti nih. Nah, terakhir. Kalau karir lo di dunia entertain lagi redup, pilih mana? Jadi ibu rumah tangga atau coba masuk dunia politik? Gimana ya? Lagi musim tuh sepi job terus jadi politikus lah, boleh lah ya. Aja mangga kali musim. Wow. Udah habis ya teh pertanyaan, udah kelar. Benar, karena kamu udah berhasil melewati tantangannya. Nih, kita kasih kelapa kering. Makasih Pak Wendy, makasih Bu Ayu. Boleh lagi. Sama ada lagi? Mau lagi? Nih. Semuanya ya, boleh ya. Ya udah ambil dah. Ambil. Ya. Pokoknya nih ya, emang asik makan Roma kelapa krim. Pokoknya asikin aja sama Roma kelapa krim. Buka. Sero.